aktif membuat video. Iya. Hari ini aku mau bikin video tentang nyobain makanan yang pastinya kita semua suka. Apakah itu Indomie? Tapi kalau bahas Indomie, Indomie goreng, Indomie soto, Indomie kari udah biasa banget kan ya. Ini adalah Indomie hype abis. Hype abis itu, aduh, kalian ngerti kan arti hype abis itu? Kayak apa ya? Hype abis itu kayak kekinian banget ya, menurut aku. Terus ini adalah rasa ayam geprek. Oh my gosh. FYI aja sih ya, ayam geprek itu my favorite banget karena enak deh pokoknya. Dan sekarang Indomie ngeluarin ayam geprek ini, rasa ayam geprek. Gimana sih ya? Terutama aku sendiri suka banget semua varian Indomie karena enggak tahu kenapa enak banget. Terus ini aku mau sih lihat packagingnya lebih unik dari biasanya karena ini mempunyai warna dasar hitam, jadi kayak mata kita tuh kayak langsung just kesininya ke foto display makanannya. Terus di sini hype abis ada api-apinya gitu. Terus di bawahnya ada mie goreng rasa ayam geprek. Uhuy, ayam geprek cuy, pedes gak ya? Biasanya kan ayam geprek itu identiknya dengan yang pedes banget. Terus ukurannya kayak Indomie biasanya. Terus juga belakangnya normal, gak ada yang istimewa. Bedanya cuma di dasarnya warna hitam, tulisan ada habis. Terus juga rasanya yang geprek gak sih? Kita cobain yuk. Keep watching. Ini adalah hasil masakannya si Indomie hype abis itu, rasa ayam geprek. Ini tekstur mie-nya sama kayak tekstur Indomie seperti biasanya. Mie yang kecil, porsinya pas sama ukuran untuk makan cemilan. Ada 3 bumbu gitu. Kayaknya ini deh yang bikin pedasnya. Mari kita campur, okay? Wow, kalian bisa lihat gak? Ini ada cabenya ternyata di sini ya. Terus yang terakhir kita masukin bahan pelengkapnya. Jadi bahan pelengkapnya itu kayak gini. Kayak ada kerupuk-kerupuk krenyes-krenyesnya ya. Kriuk-kriuk gitu. Terus ini ada ini cabe ternyata. Apakah kalian melihat? Aduh. Oh my gosh. Dari tadi air liur aku mulai memproduksi lebih banyak daripada biasanya saat mengaduk bumbunya. Pertama-tama, sabar ya nonton, sabar. Biasa aja mukanya. Jangan tiba-tiba pengen bikin Indomie ya waktu nonton video ini. Okay. Pertama, dari aroma. Aromanya mirip banget kayak Indomie iga penyet. Tadi udah lihat kan ada cabe keringnya. Terus saatnya kita coba karena aku udah gak sabar lagi mau ngerasain Indomie hype abis rasa ayam geprek. Suapan pertama.
pedesnya udah mulai kerasa guys. Lidah aku kayak apa ya? Seperti biasa, ini kayak dikejar-kejar ratusan prajurit aja sih, masih nggak ribuan. Wow, suapan pertama aja udah lumayan pedes. Padahal aku adalah tipe orang yang tahan pedesnya ya lumayan tinggi. Ayam gepreknya, rasa ayamnya ada, emang ada. Cuman kalau sambal gepreknya masih gimana ya? Kan biasanya ayam geprek itu identik dengan sambalnya lebih berasa bawang putihnya ya kan? Menurut aku loh ya. Dan ini bawang putihnya ada, kerasa, tapi setelah kunyahan keberapa gitu, udah mau akhir-akhir gitu. Ya. Pas awal-awal sih masih pedesnya doang yang kerasa. Cuman little bit asin sih rasanya. Kayaknya buat kalian-kalian yang kurang terlalu suka sama makanan asin, kayaknya mungkin ini kurang jadi favorit kalian. Cuman buat kalian yang suka pedes, kayaknya boleh dicoba ini. Kita cobain lagi lanjutannya. Kriuknya enak, bener-bener enak. Aku mau nyuapin kalian yang lagi nonton. Ayo, buka mulutnya, ayo buka mulutnya. Aduh, apalah daya ya kan, kita terhalang layar. Jadi aku aja deh yang ngewakilin kalian semua buat makan ya kan. Tuh kan, ini yang di dalam hidung mulai ini, mulai mencair. Ini warnanya merah banget ya, soalnya dari si minyak bumbu tadi. Kirain pedesnya cuma hoax aja. Indomie rasa ayam geprek ini pedes, pedes, pedes sih, pedes banget malah menurut aku. Cuma pedesnya itu masih bisa dinikmatin, alias kalian bakalan enjoy gitu ngerasain pedesnya. Wow, aku tahu kalian yang di rumah udah mulai ngiler kan yang nonton ini. Jadi nggak mau jadi orang jahat gitu, mau ngerasain Indomie rasa terbaru ini sendiri nih. Feels like shopping mall. Yeah. My shopping mall. 나 마치 문 열고 나왔네. 두 손에 쥔 내 쇼핑백 같아. Ini benar-benar pedas. Gak bohong. Udah suapan terakhir. Mari kita makan. Akhirnya pedesnya mulai-mulai berkurang. Ini recommended. Kelebihannya porsinya pas, rasanya okay, tapi nggak ayam-ayam geprek banget sih. Ayamnya iya, tapi sambal gepreknya masih kurang otentik sih menurut aku. Pedesnya aku akuin kali ini nggak hoax. Biasanya produk Indo itu pedesnya ya kurang greget. Ini benar-benar kan, maksud aku harganya juga murah. Boleh deh kalian coba, terutama bagi pecinta pedas. Tapi untuk aku pribadi sih masih belum bisa menggeser posisi Indomie goreng sebagai favorit aku.
So, buat kalian yang nonton video ini, kalian bisa coba dan rasakan sensasi domi rasa ayam geprek yang baru ini. Okay, see you next video guys. Bye-bye.